Oke, saudara-saudara, kali ini saya akan memberikan tutorial tentang menjadi seorang dirigen, khususnya menjadi dirigen lagu Indonesia Raya. Jadi, kalau kita dikasih tugas untuk menjadi dirigen, sikapnya harus seperti ini, ya, kita lihat, kita siap. Terus kemudian tangan tidak usah terlalu tinggi, tapi juga jangan terlalu rendah. Tapi kira-kira sebatas antara alis mata dengan siku. Jadi begini. Juga tidak terlalu lebar melebar seperti ini. Tapi cukup sedang seperti ini. Oke. Jadi kira-kira seperti ini. Itu posisi tangan. Lalu kaki, ada yang mengatakan maju, oh boleh, ada yang mengundur, tapi kalau saya cenderung kaki siap, tidak perlu ada melangkah dan tidak perlu ada ketukan, nggak usah ikut memberikan ketukan, tapi siap saja. Ini ya. Kemudian selain tangan, sebetulnya mimik muka ini, mimik muka kita ini juga bisa menjadi dirigen apa-apa. Artinya contoh, misalnya kalau rambut. Dengan alis mata, dengan mata itu kor akan tahu bahwa ini lembut. Ini kalau kita seperti ini pasti tegas, ya, mengajak tegas, keras gitu, keras, ini sedang, ini lembut, ya. Oke, itu untuk apakah dirigen boleh atau harus menyanyi. Menurut saya sebaiknya dirigen itu ikut nyanyi supaya kor tahu mimik muka yang kita nyanyikan. Contoh Indonesia tanah airku, itu kan dengan melihat kita nyanyi maka kor itu juga akan melihat ketukan melalui mulut yang kita nyanyikan. Baik, jadi gini. Lalu dirigen itu ada 4 ketukan, ya. Saya kasih contoh yang 4/4. 4/4 itu biasanya begini, yang biasa. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Ini ketukan dasar. 1 2 3 4. Ya. Tapi pasti akan merasa kaku. Tidak lulus gitu. Maka dimodifikasi. Modifikasinya seperti ini, ya. 1 2 3 4. Empatnya gini aja, kecil. 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Ini kalau 4/4. Kalau 3/4 1 1 2 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Jadi ini ketukan terakhir. Nah, bagaimana untuk mengetahui tangan ke bawah satu tadi? Itu kalau Anda lihat tag, maka dirigen harus melihat tag lagu aslinya. Itu ada namanya garis birama. Garis birama itu garis, garis 1, 2, 3, 4, garis 1, 2, 3, 4, garis itu birama. Nah, dirigen ketukan pertama itu pasti setelah garis. Kalau sebelum garis itu berarti hitungan keempat atau ketiga. Ya, itu pasti. Itu kalau pas ketukan pertama tangan dirigen tidak ke bawah, berarti itu salah. Jadi 1 2 3 4 itu. 1 2 3. 1 2 3. Itu 3/4. Kalau 2/2 1 2 1 2 1 2. Ini 2/4. Kalau tanpa birama, maka tangan cukup gini aja. Ya. Tangan tanpa birama cukup bergoyang saja menyesuaikan alur lagu itu. Baik. Ya, terus untuk dinamika kita lihat, ya, ada dinamika itu cepat, keras, lembut, halus. Itu dirigen memainkan penting. Ada 2 tangan. Tangan kanan itu untuk ketukan, ya, untuk ketukan 1 2 1 2 1 2 3 4. Tangan kiri itu untuk mengatur.
mengatur kur. Ya, contoh halus, lembut, sedang. Nah, tangan kiri ini kita sepakati saja dengan yang kur. Ini tandanya apa? Ini tandanya apa? Ini tandanya apa? Ini apa? Ini apa? Kan kita sepakati dengan kur. Maka kalau kita begini atau gini, mereka tahu. Sepakatan antara dirigen dengan kur. Oke. Sekarang kita praktek lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, seperti itu. Jadi berhentinya, hiduplah Indonesia Raya. Ini penutup. Mau gini boleh, mau gini boleh, tapi begini ya. Oke, saya rasa itu teman-teman cukup. Silakan nanti belajar sendiri sebelum bertugas menjadi dirigen. Semoga sukses. Tapi prinsip dasarnya kira-kira seperti itu. Bisa dikembangkan sendiri, luwes atau tidak, kaku atau tidak, itu nanti tergantung dari kebiasaan. Semakin sering kita bertugas menjadi dirigen, maka biasanya tangan kita akan menjadi lemes dan enak. Oke, saya rasa itu. Terima kasih. Sampai ketemu pada konten berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan di-share. Terima kasih. Ketara. Oke. Okay. Assalamualaikum. Seru nih. Hah? Contoh. Wes ngecek kok. Kok itu dipotong?